Teman-teman, hari ini saya ada di Pelabuhan Panjang, akan melihat proses penurunan CC205 yang baru angkatan 2021 atau batch 3 di Pelabuhan Panjang. Penasaran kayak apa? Yuk kita lihat. Kapalnya kemana? Under. Under deck. Power. Ini satu unit yang turun nih, sampingnya 202. Itu si sana ada yang lagi turun lagi. Enggak kelihatan siapa yang bongkok. Baru ganti yang dikit dulu. Teman-teman, jadi di sini udah ada satu unit dan dua unit masih digantung tuh. Untuk yang di Tanjung Karang tuh udah dua unit 205 yang sudah turun dan sudah ada di depo. Jadi di sini masih proses dan untuk kloter satu ini ada sekitar 12 unit. Mantap. Yang suara itu suara 202 ya teman-teman, karena ini belum ada HSD-nya. Panjangnya hampir sama, lihat. Nah, teman-teman, ternyata di sini ada yang udah siap turun di rel nih. Dari dalam dermaga internasional diangkut pakai truk terus dituruninnya di sini. Mantap. Dari mana? Ini dari dermaga internasional tadi. Oh, terus dipindahin sini. Pakai truk ke sini. Dipindahin pakai kren. Terus diangkat pakai kren, di anuin ke rel. Pelan-pelan
kok dipanjang kemarin kayak di pidada kayak bebas banget ya tidur ini. Soalnya dia masih area kai. Oh. Nah, teman-teman, C2-nya udah nyambung sama 2 unit 205 yang baru tuh. Triple traksi menuju ke depo induk menuju depo lokomotif Tanjung Karang. Jadi kita jaga di depan pelabuhan. Oke, okay, yuk. Oke, okay, teman-teman, sekarang saya ada di depan stasiun, depan pelabuhan Panjang. Setelah tadi kita lihat di sana ya prosesnya. Sekarang lokomotifnya akan ditarik oleh 202 tadi menuju ke depo Tanjung Karang. Jaraknya itu sekitar 18 kilo. Di video sebelumnya pas test run, rel belum ada perubahan sama sekali, masih kelihatan. Jadi keretanya akan ke sana, ke arah stasiun Tanjung Karang yang jaraknya kurang lebih 8 kilo. Oke, kita tunggu di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini keretanya nggak mungkin ngebut ya. Karena emang kondisi relnya begini, nggak pernah dilewatin. Jadi ini masih mending ya, di dalam pelabuhan tuh masih ada beberapa R42, bahkan udah beloknya udah terlalu patah banget. Yang baru teman-teman, ini baru dipasang pelang tanah ini milik KAI. Waktu uji coba C5 kemarin tuh belum ada pelang ini nih. Ini kayaknya baru nih, kelihatan banget. Orang udah dikukur tadi ya? Cepat juga. Mas.
green lane. Sekarang boleh kali ya? Agak depanan lagi kali ya? Boleh. Nah teman-teman, ini dua lokomotif ini baru nih. Untuk hari ini katanya sih sampai jam 6 sore. Nah, ini logonya masih logo lama. Kalau nggak salah ini berangkat dari Amerika tuh bulan November ya. Tapi nggak tahu. Kalau nggak salah itu. Masih grease banget, bau catnya juga cek kerasa banget. Dan yang nariknya ini CC 2028603. Wah, mantap. Yeah.
teman-teman, sekarang saya udah ada di stasiun Tanjung Arang, tepatnya di depo lokomotif Tanjung Arang. Setelah kita ngikutin dia dari Pelabuhan Panjang tadi, akhirnya di sini dia akan ditarik C1 0402 atau C1 139 untuk pindah jalur ke jalur yang sebelah sini. Oke, terima kasih yang udah ikutin kejar-kejaran ini. Jangan lupa ikutin video yang lainnya. Oke.